Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan buku teks Sains Tahun 4 KSSR Semakan. Okey, jom hari ini kita masuk unit yang keempat iaitu tumbuhan. Okey, kita tengok pada muka surat yang 69 ini ya. Teruni membantu datuknya di kebun sayur. Apakah yang dapat kamu perhatikan di kebun sayur ini? Ini gambar kebun sayur Teruni. Ha, asyik salah je. Datuk Teruni punya kebun sayur nampak. Ha, okey. Surat 69 ni ada macam-macam. Ada labu kan, warna-warni labu dia. Lepas tu ada anak ayam dan ada perempuan ni tengah siram. Dia bukan siram labu yang tengah pegang dia tau. Dia siram labu kat belakang tu. Ha, gambarnya macam siram dia kan. Okey, yang Teruni ni kat sini. Ha, mengapakah bahagian pokok ini melilit pada kayu? Teruni kata. Oh, ada kucing. Kenapa bahagian ini dia nampak tak pokok ni dia melilit-lilit daripada kayu nampak? Dia zoom in tu nampak? Nampak? Benda tu dia melilit daripada kayu. Dia tumbuh melilit daripada kayu. Kenapa? Teruni tanya. Okey, jom kita lihat. Gerak balas tumbuh-tumbuhan. Seperti manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan. Iaitu air, graviti, cahaya dan sentuhan. Mari kita perhatikan gambar di bawah. Okey, saya ingatkan, saya recap sekali lah yang sebelum ni. Manusia of course lah bertindak balas terhadap rangsangan. Contohnya kalau kita ternampak cahaya yang terang, kita akan tutup mata. Kalau kita terpijak paku, kita akan angkat kaki dengan cepat. Kalau kita terpegang benda panas, kita akan angkat tangan dengan cepat. Nah, itu adalah gerak balas ataupun tindak balas manusia lah. Kalau macam haiwan pun samalah. Contoh kalau haiwan, kalau kita kacau anak ayam, nanti ayam tu akan serang kita balik. Macam-macam lah tindak balas dia. Jadi manusia dengan haiwan lebih kurang samalah. Okey, dia punya tindak balas, gerak balas yang kita senang untuk nampak. Tapi untuk tumbuhan, macam mana kita nak nampak? Okay, dalam ayat ni dia cakap, air, graviti, cahaya dan sentuhan. Bahagian mana tu kat tumbuhan? Tumbuhan kita tak nampak kan? Sebab kita tak nampak pergerakan yang berlaku. Jom kita kaji. Ini gambar, kalau kita lihat gambar muka surat 70 ni adalah berkenaan dengan, dia nak tunjuk sebenarnya pokok bunga raya ni, dia nak tunjuk yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni ada akar, nampak tak akar dia? Akar ni ke arah kolam yang ada air tu. Dan akar ni tumbuh ke bawah. Nampak dia tumbuh ke bawah. Jadi bahagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar ni adalah bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Maksudnya dalam pokok, kalau pokok ni, bahagian pokok yang ada batang, ada bunga, ada daun ni, akar ni lah bahagian yang akan tumbuh ke arah graviti. Graviti tu maksudnya ke bawah lah. Tarikan graviti tu maksudnya, graviti tu maksudnya benda ke bawah. Contoh kalau awak lompat, awak jatuh balik kan. Yang jatuh balik tu adalah graviti. Awak baling bola ke atas lambung, nanti bola tu akan turun balik ke bumi. Itu namanya tarikan graviti. Jadi ini maksudnya akar ni ditumbuh ke bawah. Maksudnya tu yang dikatakan dengan bergerak balas terhadap graviti. Tumbuh-tumbuhan tumbuh ke arah air tu. Akar dia tumbuh ke arah air adalah yang ini nampak. Akar dia akan cari air. Nampak tak? Belah sini kan kurang. Tapi yang belah sana dia pergi ke arah air. Jadi akar ni tumbuh ke arah air sebenarnya. Cuma dia tak nak nampak direct. Dia bukannya bergerak macam tu. Taklah. Dia bertumbuh. Maksudnya dia bertambah-tambah-tambah. Makin lama makin panjang ke arah air. Bukannya dia bergerak direct macam tu kan. Kita tak boleh nampak lah gerakan dia. Jadi untuk nota guru, graviti ialah daya yang menarik objek ke arah bumi. Yang macam saya kata tadi lah. Graviti tu maksudnya tarikan yang ke bumi tadi tu. Okay. Okey, muka surat 71. Okey, seterusnya kita tengok. Ada gambar cahaya matahari. Lepas tu ada gambar pokok-pokok yang berputar-putar dekat kayu batang-batang tu kan. Dia nak tumbuh ke atas. Pucuk ni maksudnya bahagian, kalau pokok tu bahagian yang paling atas. Bahagian yang paling atas yang hujung tu, yang daunnya akan bercambar, tumbuh-tumbuh lagi tinggi-tinggi-tinggi ni. Yang inilah namanya pucuk. Okey, pucuk tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas tumbuh ke arah cahaya. Okey, maksudnya bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah cahaya adalah pucuk lah. Maksudnya kalau kita tengok tadi, akar tumbuh ke bawah, kalau pucuk ni tumbuh ke atas, dia pergi mana? Dia cari cahaya. Jadi cahaya matahari ada ke atas, jadi dia tumbuh ke atas. Kalau tutup, okey, awak tutup bunga ni, awak tutup dengan kotak, lepas tu awak lubangkan tepi dia contohnya, jadi cahaya matahari tu akan nampak daripada tepi kotak. Nanti pokok tu tumbuh sengit ke arah lubang kotak tau. Menunjukkan bahawa pokok ni, dia boleh bergerak balas. Cuma bukannya dia terus belok, tak lah. Maksudnya dia ambil masa lah. Dalam 2-3 hari masa dia tumbuh tu, dia akan tumbuh sengit. Bila cabut kotak tu nanti, dia akan jadi pokoknya sengit ke arah kotak. Okay. Okay. Seterusnya adalah daun. Daun ni tak semua . Nampak dia kata bahagian pada sesetengah tumbuhan. Sesetengah maksudnya tak semua. Sesetengah tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Maksudnya tak semua tumbuhan. Tapi ada beberapa tumbuhan yang daun dia bergerak balas terhadap sentuhan.
Contohnya yang ini. Ni yang orang ni pegang kan. Ini ada nama dia pokok semalu. Pernah apa yang pegang pokok semalu kan? Kalau kita main bola kat padang tu kadang-kadang rumput-rumput tu tiba-tiba rasa macam tajam. Sebenarnya rumput-rumput tajam tu adalah ada semalu kat situ. Kita tak suka betul kalau main bola ada pokok semalu kan. Rasa tajam-tajam kaki kan. Tapi sebenarnya bila kita sentuh pokok semalu tu, dia akan menguncup. Nampak tak? Daun dia ni bila kita sentuh, nampak dia akan kuncup kan. Saya rasa semua pernah rasa, pernah nampak kot. Pokok semalu punya bentuk kan. Jadi dia menguncup tu menunjukkan bahawa daun dia menguncup. Tapi tak semua daun eh. Daun pokok semalu ya, tapi tak semua pokok. Tak adalah kalau kita pegang pokok durian tu, pokok daun dia akan menguncup. Tak lah eh. Dia tak semua pokok lah. Sebab tu dekat sini, dia highlight kat sini. Sesetengah, bukannya semua. Okay, jom kita baca. Info sign. Daun sesetengah tumbuh-tumbuhan seperti pokok semalu dan pokok perangkap lalat Venus akan tertutup atau menguncup apabila disentuh. Inilah pokok semalu tadi. Dan ni contoh pokok perangkap lalat Venus. Nampak ni? Yang macam gigi ni kan. Bila lalat tu, lalat Venus tu masuk kat dalam ni, dia akan rasa macam kena sentuh kan. Lalat tu tersentuh dekat kulit dia, dia akan pap, tutup. Jadi tu yang ada perangkap lalat namanya. Saya rasa pokok perangkap lalat Venus ni pun boleh dikelaskan dalam kumpulan karnivor. Tumbuhan karnivor. Tumbuhan yang makan haiwan. Ada eh. Dia geng-geng macam periuk kera dengan fly trap lah. Perangkap lalat. Inilah perangkap lalat kan. Okay. Jadi itulah pokoknya. Jadi berdasarkan maklumat dalam gambar raja di atas, gambar di atas, apakah yang dapat kamu nyatakan tentang gerak balas tumbuh-tumbuhan terhadap rangsangan? Maksudnya, apa yang dapat kita nyatakan? Maksudnya adalah tumbuh-tumbuhan bergerak balas pada bahagian tertentu untuk, tumbuh-tumbuhan bergerak balas pada bahagian tertentu terhadap rangsangan. Itu jawapan dia. Iaitu contohnya, akar bergerak balas terhadap air dan graviti. Cahaya daun bergerak balas, pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Dan daun bagi sesetengah tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Jadi kita ada graviti, ada air, ada cahaya dan juga ada sentuhan. Jadi empat-empat itu adalah gerak balas tumbuhan yang diceritakan daripada muka surat 70 hingga 71 inilah. Ya? Jadi ingat empat tu. Dan bahagiannya sekali. Okey. Kemudian kita akan uji. Ni eksperimen ni yang boleh dibuat dalam sekolah lah, di sekolah. Jadi kalau kita nak tengok secara senang, kita nak betul ke ni, tak percaya lah betul ke pokok ni ngalir ke sini, ngalir ke sana. Nak tengok dengan lebih jelas. Jadi kita kena buat eksperimen. Mari uji ini di sekolah. Okay, gerak balas tumbuh-tumbuhan. Aktiviti ini adalah aktiviti berkumpulan. Okay, aktiviti satu adalah menyiasat gerak balas akar terhadap air. Okay, hipotesis. Maksudnya apa yang kita rasa akan berlaku. Akar bergerak balas terhadap air. Kita nyatakan bahawa akar tu bergerak balas terhadap air. Kita membuat kesimpulan awal kita. Kita dah nyatakan dulu. Tapi kita tak tahu betul ke salah. Sebab tu kita buat eksperimen ini untuk kita menyiasat. Nama pun menyiasat kan. Alat dia kita kena guna dan bahan dia. Kita guna 3 benih kacang hijau yang baru bercambah. Ingat kan, yang baru bercambah. Jangan ambil kacang hijau bulat tu. Yang dah ada cambah sikit lah. Dah ada air sikit. Okay, yang apa? Yang dah ada daun sikit kot. Bercambah biasanya dia keluar daun sikit kan. Kapas, straw, pita pelekat, duri muka, air, pen penanda dan piring petri. Okay, apa yang langkah-langkah kena buat? Yang pertama, kita lekatkan biji benih dekat tengah-tengah piring petri dengan menggunakan pita pelekat duri muka. Lepas tu, lekatkan. Okay. Kita lekatkan kat tengah-tengah. Guna pita pelekat duri muka. Maksudnya dia dua-dua bahagian alas. Senang kata, double tip lah. Okay. Jadi, kita lekatkan biji benih tu kat tengah-tengah. Nampak tu? Macam gambar ni kan? Kemudian yang kedua, letakkan kapas di sisi kiri dan kanan piring petri. Okay, kemudian tandakan kedudukan sebagai A dan B. Ini A, ini B. Yang sini ada kapas, sini pun ada kapas. Okay, dua-dua ada kapas. Kenapa kita buat kapas tu? Kita tengok sini. Titiskan air ke atas kapas A dengan menggunakan straw sehingga lembab. Maksudnya dekat kapas A tu yang kita basahkan. Okay, maksudnya ada air kat situ. Kapas B kita tak basahkan. Maksudnya kita tak letak air. Sebab kita nak tengok nanti dia bercambah pergi mana akar dia. Yang keempat, perhatikan pertumbuhan akar biji benih setiap hari selama seminggu. Maksudnya dalam seminggu saja kita akan dapat tengok hasil dia. Yang kelima, rekodkan pemerhatian kamu dalam bentuk lakaran. Okey, jadi soalan dekat sini. Okey, sebenarnya apa yang akan berlaku nanti? Yang pertama, ke arah manakah pergerakan akar biji benih kacang hijau tumbuh? Untuk pengetahuan awak, nanti akar kacang hijau ni dia akan tumbuh menghala ke A. Dia bengkok ke A tumbuh selepas seminggu. Sebab apa? Akar tu dicari air. Tapi kena tunggu seminggu lah, tak ada. Kalau kita nak rakam selama seminggu boleh, tapi ialah bazi rakaman je kan. Tapi bila kita tengok hari-hari kita catat dan kita ambil gambar ke, kalau zaman sekarang kita boleh ambil gambar je, kita simpan hari pertama, hari kedua sampai seminggu kan. Akar tu dia bengkok ke kapas yang ada air A tu.
Soalan kedua, adakah hipotesis kamu diterima? Ya, jawapannya ya. Dan ketiga, apakah kesimpulan kamu berdasarkan aktiviti ini? Kesimpulannya adalah akar tumbuhan bergerak balas terhadap air ataupun akar tumbuhan bergerak balas mendekati air ataupun ke arah air. Itulah kesimpulannya. Akar tumbuhan bergerak balas ke arah air. Okey. Jadi ini melengkapi 4.1, 4.1.2, 4.1.3 dan 4.1.4. Okey, seterusnya adalah aktiviti yang kedua. Menyiasat gerak balas akar terhadap graviti. Akar lagi, tadi kita guna air. Kali ini kita guna graviti. Okey, jadi hipotesis kita adalah akar bergerak balas ke arah graviti. Maksudnya, kita beritahu dia akar bergerak balas terhadap graviti. Itu kesimpulan awal kita. Jadi, kita nak buktikan betul kesimpulan awal kita ni. Jadi, alat dan bahannya adalah 8 biji benih kacang hijau yang baru bercambah. Kapas, straw, air, jubin, piring petri, pita pelekat demi muka, tanah liat, plastik pembalut makanan dan lidi. Banyak barangnya. Jadi, langkah-langkah dia mula-mula. Yang pertama, letakkan kapas sehingga memenuhi piring petri. Kita letak banyak-banyak. Kemudian, lekatkan biji benih dengan pita pelekat dui muka ataupun double tape. Okey, pada kedudukan yang berbeza. Kita letak kat sini, letak kat sana. Nampak tak ni? Dia letak 8 biji ni semua asyik-asyik. Sini satu, sini satu, sana satu, sini. Semua tempatnya berbeza-beza. Nampak? Okey? Dia tergabung. Akar dia ngalik sini, ngalik sana, ngalik sini. Semua ngalik tak sama. Kemudian, poin kedua, titiskan air ke atas kapas dengan menggunakan straw sehingga lembab sepenuhnya. Maksudnya, dalam eksperimen ni, kalau eksperimen pertama tadi, kita letak kat salah satu kapas. Tapi untuk eksperimen yang kedua ni, kita letak kat semua bahagian ni. Semua bahagian ni ada air. Maksudnya, air tu kita nak malarkan. Kita nak tetapkan lah. Maksudnya, semua anak benih dapat air. Tak ada masalah. Okay. Ini penting sebab kalau tak nanti, kalau tak ada air nanti kan takut kapas tu, apa, akar tu dia pergi pula. Dia bengkok-bengkok tempat lain. Sebab kita nak kaji sekarang ni berkenaan dengan graviti. Jadi air tu kita kena pastikan seragam. Okay, yang ketiga, tutup piring petri dengan pembalut makanan. Kita tutup dengan pembalut makanan, buat beberapa lubang pada permukaannya dengan lidi. Kita tutup dengan pembalut makanan, kemudian kita buat lubang-lubang sikit sebab nak bagi udara masuk lah. Kan? Kemudian kita biar je. Nombor empat ni, kita tegakkan, kita dirikan dulu. Silap, kita dirikan dulu. Piring petri kan dia macam piring bawah kan, kita dirikan macam roda, kita tampal dekat lantai tu, dekat dinding atau kat bawah dekat meja tu, bawahnya tu kita letak tanah liat supaya dia boleh berdiri. Tegakkan piring petri pada jubin dan tetapkannya dengan menggunakan tanah liat. Macam ni dia berdiri, bahkan ada yang ke atas, ada ke bawah kan. Kita biarkan dulu, biarkan lama-lama. Nampak ni. Kemudian, 5. Perhatikan pertumbuhan akar biji benih, anak benih setiap hari selama seminggu. Yang keenam, rekodkan pemerhatian kamu dalam bentuk lakaran. Maksudnya, setiap kali kita buat eksperimen pertama dan eksperimen kedua tadi, kita kena lukis apa yang jadi selepas seminggu. Ini pun sama. Kita boleh ambil gambar. Kalau zaman sekarang, kita ambil gambar lah setiap hari. Dan kita lukiskan. Okay, soalan 1. Ke arah manakah pergerakan akar biji benih kacang hijau tumbuh? Mana pergi agaknya? Semua ni nanti akan dia, arah dia akan semua nanti akan turun ke bawah. Akar dia tumbuh kan, walaupun dia ke atas ke dia seingat ke tepi ke, semua ni akan turun ke bawah. Akar dia akan tumbuh memanjang ke bawah. Maksudnya kita akan tulis kat situ, akar biji benih kacang hijau tumbuh ke bawah. Ataupun jawapan untuk sains tak payah buat ayat sangat kan. Jawapan nombor 1, tumbuh ke bawah. Yang kedua, adakah hipotesis kamu diterima? Ya. Jawapannya ya. Apakah kesimpulan? Akar tumbuhan bergerak balas ke arah graviti. Ataupun akar tumbuhan bergerak balas terhadap graviti pun boleh diterima. Okey. Jom kita teruskan. Aktiviti 3. Okey. Tujuan aktiviti 3, menyiasat gerak balas pucuk terhadap cahaya. Okey. Hipotesis, pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Ya ke? Pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Ini yang kita ceritakan tadi. Cek alat dan bahan dia. 2 bikar berisi tanda lembap dengan anak pokok cili. 2 kotak kasut dan pisau. Kita kan ada 2. Jadi, dia labelkan 2 kotak kasut, A dan B. Yang kotak kasut A, okay, nampak ni, ada gambar ni kan, bahaya ni kan. Sebab buat satu lubang pada sisi kiri kotak A dan sisi kanan kotak B dengan menggunakan pisau. Maksudnya, kotak A kita buat kat kiri, kotak kanan kita buat kat B, kotak yang B kita buat kotak kanan. Kita kot lubangkan. Jadi, bila kita satukan ni, nampak, letakkan bikar mengandungi anak pokok cili dalam setiap kotak, kemudian tutup kotak tersebut. A kita letak, B pun kita letak. Semua kotak dia lain. A tadi kotak kiri, lubang dia. B kotak kanan. Kan? Kemudian apa kita nak buat? Kita letakkan, kemudian kita tutup kotak tu. Sebenarnya seronok tau. Kita letakkan kedua-dua kotak tu tempat yang terdedah kepada cahaya matahari. Maksudnya dekat tepi tingkap makmal contohnya kan. Kalau letak kat luar kan takut kena hujan. Jadi cahaya matahari tu nanti akan ada dekat cermin tau. Jadi lubang-lubang ni dia akan menghadap cahaya matahari. Jadi nanti kita akan tengok pokok tu. Yang kelima dia kata perhatikan pertumbuhan pucuk pokok cili selepas minggu. Kita tengok lepas minggu apa jadi.
rekodkan pembuatan kamu dalam bentuk lakaran. Macam sama juga tadi lah, kita lukiskan balik. Apa kita nampak nanti? Tengok soalan dia. Satu, bagaimanakah keadaan pokok cili yang dapat kamu perhatikan dalam kotak A dan kotak B selepas seminggu? Ha, macam mana keadaan dia? Pokok cili, pucuknya tumbuh ke arah lubang. Ha, ataupun nak jawab, pucuk pokok A dan B tumbuh ke arah lubang. Ha, dia tumbuh ke arah lubang nanti. Ha. Kedua, ke arah manakah pergerakan pucuk pokok cili di dalam kotak A dan B tumbuh? Jawapan dia, ke arah cahaya matahari. Ke arah cahaya ataupun ke arah cahaya matahari. Ha. Ketiga, adakah hipotesis kamu diterima? Ya. Yang keempat, apakah kesimpulan berdasarkan aktiviti ini? Pucuk tumbuhan tumbuh ataupun pucuk tumbuhan bergerak balas ke arah cahaya. Ha, jawapan dia, pucuk tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya ataupun ke arah cahaya. Okey, satu lagi eksperimen. Ha, yang keempat ni mudah sikit lah. Tujuan dia menyiasat bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Hipotesis dia, daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, sebenarnya kalau dalam eksperimen kita, kalau kita nak buat kesimpulan, kita salin balik hipotesis pun tak apa. Bila hipotesis kita, kita terima, kita kata ya, kita tulis je balik hipotesis tu dekat kesimpulan pun boleh. Sama lah juga untuk aktiviti 1, 2, 3 tadi ya. Okey, jadi alat dan bahan dia pokok semalu saja. Langkah-langkah, sentuh je bahagian pokok semalu dengan ujung jari, cari kat hutan mana-mana ataupun dekat padang, kemudian perhatikan apa yang berlaku, nanti pokok tu akan kuncup kan. Jadi terrekodkan pemerhatian kamu dalam bentuk lakaran. Maksudnya kita kena lukis. Dalam bab ni memang awak kebanyakan lukis sebenarnya kalau buat eksperimen eh. Okey. Yang tiga, ulang langkah 1 dan 2 dengan menyentuh bahagian bunga dan batang pokok semalu. Kita sentuh bahagian batang, kita sentuh bahagian bunga. Adakah bunga dan batang tu akan kembang kuncup? Tak kan? Ingat dekat sini ada lambang ni, keselamatan. Maksudnya hati-hatilah bila sentuh sebab benda ni tajam. Terutama bahagian akar dia ataupun bahagian batang dia lah. Dia batang, silap akar pula eh. Bahagian batang dia ada duri, jadi kena hati-hati. Jadi soalan dekat sini, soalan pertama, berdasarkan aktiviti ini, apakah yang dapat diperhatikan pada bahagian daun, bunga dan batang pokok semalu apabila disentuh? Jawapan dia adalah, bahagian daun akan menguncup. Bunga dan batang tidak berubah. Bunga dan batang tidak berubah. Adakah hipotesis kamu diterima? Ya. Okey. Apakah kesimpulan berdasarkan aktiviti ini? Awak boleh salin balik kat sini. Daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Apa yang kita tulis hipotesis tu, kita boleh salin balik dekat kesimpulan. Ataupun kita boleh, kalau yang eksperimen ni, ikut je lah hipotesis tu. Yang keempat, berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang bergerak balas terhadap sentuhan. Bagaimanakah bahagian tumbuh-tumbuhan tersebut bergerak balas? Okay, jadi contoh lain, kalau kita tengok dalam depan tadi, dia kata pokok flytrap ataupun perangkap lalat. Kan, perangkap lalat apa tadi nama dia kan? Okay, jadi awak tulis kat situ pokok perangkap lalat. Ataupun awak boleh tulis kat situ pokok periuk kera pun boleh. Okay, bagaimana? Apabila serangga masuk ke dalam, apabila serangga menyentuh permukaan daun itu, maka daun itu akan tertutup. Jadi kalau dia kata bagaimana, saya ulang balik. Apabila serangga itu menyentuh permukaan daun itu, daun itu akan tertutup. Okey, jadi berdasarkan semua penjelasan di atas, apakah yang dapat kamu rumuskan tentang perkaitan antara bahagian tumbuh-tumbuhan dengan rangsangannya? Maksudnya yang nak rumuskan kat sini adalah tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan pada bahagian-bahagian yang tertentu lah. Itulah secara rumusannya lah. Maksudnya saya ulang, rumusannya tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan pada bahagian-bahagian tertentu. Dan rangsangannya pun rangsangan yang tertentu lah kan. Okey. Jadi, okey, sampai situ saja untuk hari ini. Pada kelas akan datang, kita akan sambung dengan muka surat 76, proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Tumbuhan membuat makanan sendiri? Macam mana tu? Adakah dia masak kat daun? Kan? Nak tahu apa itu fotosintesis? Nantikan pada kelas akan datang. Okey, jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.